roket mau lho. Iki lho guys. Anu. Iku ta. Ini ndelok sik bolong orang iki. Wes wes. Bolong, Cuk. Hah? Bolong-bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat video dokumentasi, yaitu membuat mainan patokan. Nama saya Muhammad Abdul Rahman Rafadila Wibisono. Dan ini adalah kami sedang mencari bambu. Bambunya situ. Situ mas. Banyak banget semutnya, gila. Kalian ingin membuat patokan maka, dan ingin tahu cara membuatnya, maka ayo ikuti kami. Oke. Bokiro Gila ini kita bakal membuat patokan dari bambu ya. Ayo sini. Ya. Ini bambunya masuk loh, hampir kan saya gitu. Cuman megang bang. Biar kayak kelihatan sibuk gitu. Oke. Kita itu bang video ini aja loh. Kan dia kamera. Oh iya. Jadi ini adalah awal tahap pembuatan mainan yang bernama patokan. Ngomong dulu. Di sini coba megang kamera. Ya apa kan kita di sini buat hiburan lucu-lucuan. Jadi kita di sini nggak ada sarkas ya guys, nggak ada rasis juga. Boleh. Gimana ini? Jadi maaf ya guys kalau pembuatan mainannya agak lama karena ini orangnya cuma berdua yang jadi. Ini mah ngeliatin dua bisa. Jadi patokannya udah hampir jadi. Ini nanti buat yang ngedorong meru. Yang ini buat yang ujungnya nanti. Ya. Patokannya udah hampir jadi. Ini adalah badan patokannya dan ini adalah nanti yang buat ngedorong biar bisa nembak gitu ya kan, lo. Ini nanti buat tangkainya yang bisa dimasukin kayak gini. Jadi mungkin ini bambunya kayaknya kekecilan ya nih kekecilan, jadi kayak mungkin agak susah gitu mendorongnya. Oke, jadi kita lagi ngeliatin bengkok, lagi ngeliatin rapat kerja ini. Yuk yuk. Pokoknya udah hampir jadi. Ini badannya dan ini nanti adalah sisi yang di dalam patokan tersebut. Ini loh, rusuk. Tahu gue loh. Ini pas dulu. Nah, jadi yes. Wah, akhirnya berhasil. Ya masuk. Sih, kalian lihat. Weh. Jadi kerapet tiga gram tadi. Jadi ini harus dilem dulu biar tidak lepas saat digunakan. Apakah kita harus motong ujungnya lagi? Ini nggak usah dalam dulu deh. Terbang ini. Kayak siapa tuh? Bangku taman diamputnya. Ya tadi klem. Ininya klem terus kecabut di dalam jadi gagal lagi nih. Kayaknya harus dilem apa diganjel nih? Ganjel dulu. Diganjel dulu, iya. Biar jangan gitu lah, nggak boleh. Dolar kuning ini takut juga. Enggak dolar kuning santai yang nggak kopi. Jadi ini patokannya tadi kita ulang ya. Jadi ini diganjel plus sama dilem biar makin kuat gitu. Enggak kayak tadi kalau kecabut. Coba dulu ya, coba. Nah, udah jadi. Jadi kita tinggal nyoba. Tes dulu kan. Tembak dong. Pakai kertas ya, kita lagi di cari kertas. Ya, sini. Iya. Biasain dulu, biasain. Halo, guys. Emak. Oh. Kamu diserap kalau dibasahin?
lu memang harus dibacain. Ayo, dibuat-buatin. Ya iya, makanya dibacain dulu. Ini luar kuning nanti. Enggak kan ada nih. Oh iya, not needed ya. Iya. Sena. Gedean gede. Ditanya di mana aja lu, Bang? Ih, benar banget. Luar kuning ini nanti kalau masuk YouTube. Moga-moga bisa ya. Coba. Amin. Gibran sekarang jawab loh. Tanya di mana aja. Aduh, ini kesemutan ya. Oke lo. Ya makul dah. Gak bisa. Ya makul di dalam. Kepanjangan ini. Tadi kerasin mana di? Dalam. Sebelah sini ada. Basah. Kanan. Oke. Seriusan ini sebelah mana? Sini, sini, sini. Yang ngomong dong, kayak yang beku. Habis mandi, Bang. Ayo. Jadi, tadi kami mencoba. Sini, ukur dulu. Tadi kami nyoba buat mencobain kertasnya dimasukin ke sini. Kirain kan bisa langsung kayak cus gitu. Cus. Ternyata enggak bisa, malah kertasnya stuck di dalam. Jadi panjangnya lidi ini sama badan potongan ini harus disamain. Iya benar, harus disamain. Kalau benar-benar ke kalanya kepanjangan nanti enggak bisa keluar kertasnya. Oke, siap. Pelatokannya pijin dulu. Pelatokannya udah jadi dan udah kami coba tadi, ternyata berhasil. Ternyata harus pakai kertas yang kering, enggak boleh basah supaya bisa jauh. Jadi terima kasih udah yang nonton. Jangan lupa subscribe. Subrek, subrek. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat video dokumentasi. Saya. Itu patokan gua itu. Ah. Ngeker wong sih. Iku lho wong iki. Iki oke nih. Iki wong e. Aduh sakit. Wis coba. Aku jadi moskok. Wah. Iki isine ndi, Cuk? Jalan. Apik iki, bening. Kayak ketek ya, kayak temanku itu. Ki ngopo iki? Bagus, Jo. Iku lu gawe mancing iso, Dik. Iso to? Iya. Yo.